DPD LDII Kota Bandung menggelar khitanan massal gratis bagi puluhan anak dari keluarga prasejahtera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sekretariat DPD LDII Kota Bandung pada Minggu 7 Juli 2024. Ketua DPD LDII Kota Bandung, Edi Sunandar mengungkapkan, kegiatan itu digelar untuk menyediakan layanan kesehatan gratis sekaligus meringankan beban finansial masyarakat, mengingat biaya khitan dirasa cukup mahal. Tujuan dari acara ini untuk kita menyiapkan bibit-bibit unggul anak-anak kita supaya tumbuh dengan sehat. Kemudian tujuan lain juga kita menyelenggarakan acara ini adalah untuk membantu masyarakat yang memang perlu dibantu, karena dalam melakukan khitanan itu tentunya biayanya tidak sedikit ya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengapresiasi DPD LDII Kota Bandung yang telah menyelenggarakan khitanan massal. Ia berharap program tersebut dapat terus berlangsung dengan jangkauan yang lebih luas. Manfaat ini sungguh bisa dirasakan bagi masyarakat sekitar dan membantu mereka untuk mengurangi beban pengeluaran, khususnya adalah untuk sunatannya. Mahal loh untuk beban pengeluaran ya. Nah, oleh karenanya, kalau beban pengeluaran ditanggung oleh LDII, pasti masyarakat akan bahagia ya melihat anak-anaknya disunat ya. Khitanan massal tersebut diikuti oleh 31 anak yang berasal dari keluarga prasejahtera di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Kegiatan itu merupakan program rutin pengurus bagian pengabdian masyarakat LDII Kota Bandung yang diselenggarakan setiap tahun.